Sebelum teman-teman menyaksikan video ini, jangan lupa di-subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Tips dan Trik bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua ingin memberikan tips bagaimana cara memberi makan ikan mas koki kesayangan Anda ya, yaitu cara aman memberikan makan pada ikan mas koki kesayangan teman-teman semua ya. Nah, di sini di depan gua udah ada pakannya, udah gua siapkan ini guys ya. Dari kemasan biasanya langsung gua pindahkan ke kotak ini. Tujuannya agar si pakan ini terjaga kualitasnya, karena ini kotak sangat rapat ya guys. Tidak rawan tumpah ya. Makanya gua pindahkan ke kotak ini guys ya. Oke, nah langsung aja ya. Di sini akan gue buka. Sorry, agak susah teman-teman. Ah. Dan di sini ada kopi. Nah, kopi ini bukan buat ikan, tapi kopi ini buat gua. Nah, di sini udah ada pakannya. Bagaimanakah cara pemberian pakan yang baik pada ikan mas koki kesayangan teman-teman ya. Nah, di sini gua berbagi tips berdasarkan pengalaman gua ya. Dan saran gua adalah jangan memberikan pakan sekaligus banyak kepada ikan mas koki teman-teman semua, karena dikhawatirkan kualitas pakan itu akan berkurang ya jika kelamaan di dalam air atau di dalam akuarium. Pada standarnya ya, di setiap kemasan itu terdapat standar ya teman-teman ya. Di sini juga ada nih standarnya, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, di sini terdapat standar untuk lama waktu ya. Nah, di sini 10 menit standarnya ya. Berikan pakan 2 kali sehari dengan takaran secukupnya untuk dihabiskan dalam waktu 10 menit. Jangan memberi makan berlebihan. Nah, ini setiap kemasan pasti ada ya standar untuk maksimal waktu di sini adalah 10 menit. Nah, dan diberikan 2 kali sehari. Tapi gue punya prinsip sendiri ya, atau disebut margin of error ya bahasanya. Mungkin terlalu tinggi ya di sini 10 menit, cuman kalau gue standar gue itu maksimal itu 5 menit teman-teman ya. Di situ gue punya standar sendiri ya, karena menurut gue di atas 5 menit pun jika berada di dalam air, pakan itu kualitasnya sudah sangat kurang bagus ya teman-teman ya. Dan apabila pemberian makan berlebihan itu bisa menyebabkan nanti ikan dari teman-teman itu kembung, sehingga rawan akan swim bleeder ya disebutnya ya, atau berenang terbalik ya. Apalagi ini jenis floating ya, floating lebih rawan ya, karena dia mengambang ya, rawan masuk air ya teman-teman ya. Si ikan ini ya, dia menelan udara, jadi menyebabkan swim bleeder. Makanya usahakan untuk pemberian makan itu harus benar ya, agar ikan teman-teman semua di sini bisa sehat. Nah, di sini gua akan praktekkan ya. Gua akan ambil paling segini aja teman-teman ya, gua pemberian makan gua ya. Nah, kalau dikit-dikit seperti ini sering pun tidak masalah, sehari sampai 10 kali pun tidak masalah ya. Sesempat teman-teman aja. Nah, ini penghuninya itu totalnya di akuarium gue ini yang berukuran 100 cm kali 40 itu penghuninya kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini ada 11 ekor ya teman-teman. Nah, itu gue beri makan hanya segitu teman-teman. Yang tadi gue perlihatkan pada teman-teman semua hanya sedikit. Hanya saja gue memastikan bahwa bisa memastikan atau memperkirakan bahwa pakan tersebut bisa habis dalam jangka waktu maksimal 5 menit teman-teman. Di sini di akuarium gue ini juga yang berukuran 70 x 35 cm teman-teman ya, aku kasih lagi. Nah, ya segini. Nah, ini kebetulan jenis floating ya teman-teman ya, atau mengambang. Tipenya tipe mengambang.
Karena tipe pakan ikan masing-masing itu dibagi dua, ada yang floating, mengambang, dan ada yang sinking. Sinking itu tenggelam. Sama aja kalau menurut gua. Cuman kalau yang sinking biasanya dia tenggelam dan lebih berat biasanya nilai kandungan proteinnya ya, biasanya ya teman-teman untuk yang sinking. Cuman gue biasa memakai keduanya, gue pakai ya selang-seling. Kalau gue kadang gue pakai floating, kadang gue pakai sinking. Kebetulan ini pada video ini gue lagi pakai yang floating. Kemarin gue sempat pakai yang sinking yang harganya lebih mahal ya, karena nilai kandungan proteinnya lebih banyak teman-teman. Nah, di sini gue memastikan bahwa pakan itu bisa habis dalam waktu maksimal 5 menit teman-teman, standar gue ya. Kalau dikemasan kan tadi standarnya 10 menit. Cuman kalau gue punya margin of error yaitu 5 menit, gue ingin ikan-ikan gue itu sehat dan aman ya. Ini penghuninya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor teman-teman ya. Penghuninya 7 ekor ikan ukuran tanggung ini ya, belum terlalu indukan ya. Kalau ini dominannya nih indukan teman-teman, isinya itu 11 ekor plus 2 ekor ikan mantis atau layang-layang. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat pakan gua udah bersih ya, sudah habis. Gua deketin kameranya. Nah, ini udah habis teman-teman ya. Dalam kurun waktu kurang lebih dari 3 menitan dari teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa gua share kali ini ya, cara pemberian pakan yang aman pada ikan kesayangan, ikan mas koki kesayangan Anda. Semoga bermanfaat tip dari gua yang sangat sederhana ini. Jangan lupa di like, di subscribe apabila teman-teman menyukai video ini, dan di share ke teman-teman sekalian jika dirasa memang perlu. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, kalau ada waktu pasti gua jawab. Apabila ada masukan atau pengalaman lain juga boleh silahkan di share ya, kita di sini semua sama-sama belajar. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru yang pastinya bermanfaat untuk sesama penghobi ikan mas koki. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.